Ini dia The Orange. The Orange jam 4 lewat 30 ini baru masuk. Sudiro Tunggajaya The Orange. STJ 005. Luar biasa ya. Dan ini dia Mulia Indah. Mulia Indah juga diperangkatkan ini dia. Armada cakep dari Mulia Indah. Ini dia. Yang berbodi SR2 HD Prime. Mantap ya. Warna dan liverinya itu loh. Luar biasa. Selamat bertugas kembali. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Plat R Channel. Seperti biasa di kesempatan sore hari ini saya kembali lagi nih hunting bus di Terminal Boris Pelawat Kota Tangerang. Dan seperti biasa saya akan hunting bus Sudiro Tunggajaya untuk angkatan sore dari Terminal Boris Pelawat. Nah, kira-kira seperti apa dan ada unit armada apa saja dari Sudiro Tunggajaya? Ikuti terus video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang dan tentunya saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ini dia situasi dan kondisi terkini di hari Rabu, tepatnya tanggal 22 Maret 2023. Sepi banget ya, kosong ini dia. Dan di sebelah kanan saya ini nih, ini dia. Terlihat bersih ya, nggak ada bangunan atau lapak-lapak pedagang kaki lima yang biasanya di sini mendarat nih, banyak banget di sini biasanya. Tapi hari ini nggak ada, digusur kali ya, dan pindah ke daerah sana tuh di pinggir trotoar, banyak banget nih. Nah, kita langsung saja yuk menuju ke parkirannya dari Sudiro Tunggajaya. Dan ini dia di depan saya ini ada unit dari Handoyo ya, unit boysnya dari PO Handoyo, ini luar biasa dengan livery terbarunya seri Q. Ini dia terlihat bersih ya, sama sekali nggak ada lapak-lapak pedagang kaki lima. Dan ini dia armada dari Berlian Jaya yang sudah standby, cakep ya. Jepara Jakarta, ini dia armadanya seperti ini dari Berlian Jaya. Eits, asli cakep. Dan ini dia, wis, Iguazu. Iguazu Ispek, ini dia armada perintis dari Sudiro Tunggajaya, Iguazu, luar biasa nih. Ini armada sudah lama banget ya, nggak terlihat ya. Dan untuk sore hari ini nih, kembali terlihat di Terminal Boris. Ini dia armadanya, Iguazu, luar biasa nih. Asli cakep ya, walaupun sudah tua tapi masih mempesona. Ini dia armadanya dari Sudiro Tunggajaya. Terlihat polos ya, tidak ada sama sekali aksesorisnya ini ya. Aksesorisnya tidak ada sama sekali, jadi terlihat polos, simple dan sederhana. Ini dia luar biasa, black style dari Iguazu. Kita coba lihat bergeser ke sisi samping sebelah kiri dari armada Iguazu. Ini dia armadanya. Untuk warna dan liverinya ini warna hitam
kombinasi putih ya. Ini untuk livernya hampir sama dengan Troll Tungga. Ini dia, sama ya dengan Troll Tungga. Saya kira tadi juga Troll Tungga nih dari belakang. Tahunya ini Iguazu. Ini dia, salah satu armada perintis dari Sudiro Tungajaya. Kalau nggak salah ini dulu armada yang dipakai sama Mas Bagus Ekstrem ya. Ini dia kondisi terkininya, ada kondisi terkininya dari Iguazu, luar biasa. Jis, ini mengisi lan mana nih? Belum tahu nih. Soalnya baru pertama kali saya lihat masuk ke Polres ini dia. Kurang lebihnya seperti ini ya. Ini dia, asli boys. Dan ini dia, ada orange. Di sampingnya Iguazu. Luar biasa nih. Armadanya segahar ya. Yang berbodi Jetbus 13 SHD. Ini kelihatannya langsung diberangkatkan nih dari the orange. Ya, benar sekali nih. Nggak menunggu waktu lama, langsung diberangkatkan dari the orange. Luar biasa, menuju ke Karanggede Gemolong nih biasanya, The Orange. STJ 005. Is, langsung suas. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Luar biasa ya. Jam 5 kurang seperempat nih, langsung cus diberangkatkan dari The Orange. Disusul Murni Jaya. Dan ini dia sentrum masuk. Kita kembali ke Iguazu, ini dia. Armadanya tua-tua keladi, ini dia, Iguazu. Padahal dulu ini armada boys banget ya, waktu masih dipawangi sama Mas Bagus Ekstrem. Dan saat ini kondisinya seperti ini nih, ini dia. Terlihat sangat sederhana ya. Bahkan boleh dibilang ini kurang perawatan ya kelihatannya ya, ini dia. Banyak bercak-bercak itu yang pada mengelupas catnya. Ya wajar aja ya, maklum aja ya. Karena ini armada ada, ialah salah satu armada perintis nih. Dulu ini asli, boys-nya nggak ketulungan nih. Lampu strobonya nih dulu full, itu dia. Kalau dulu ya, waktu masih dipakai sama Mas Bagus Ekstrem. Ini dia, tim divisi Merapi nih dulu. Kalau sekarang belum tahu nih, mengisi jalur mana nih dari STJ Iguazu. Yang saat ini kembali ya, kembali terlihat nih di Terminal Polres. Dan kondisinya seperti ini ya. Masih kuat bertahan nih, armada perintis yang terbilang sudah lama nih. Dari Sudiro Tungajaya, luar biasa. Semoga nanti ada peremajaan ya dari Iguazu Ribbon ya. Luar biasa nih, mengingat armada ini adalah salah satu armada yang sangat boys ya, armada yang sangat luar biasa dari Sudiro Tungajaya. Dan kondisi terkininya seperti ini nih, dari masa ke masa ya, seperti ini. Untuk kondisi terkini dari STJ Iguazu yang berbodi Jetbus 12 SHD, ini dia armadanya. Luar biasa nih. Masih tetap setia melayani para penumpangnya, ini dia. STJ 043 Iguazu, luar biasa. Mantap. Untuk penumpangnya sendiri luar biasa ya.
Itu dari baris sebelah tengah gerbang itu sudah terisi ya. Kelihatannya ini masih mengisi lane Yogyakarta ya, atau Merapi Raya nih kelihatannya nih. Mengingat untuk tim Merapi Raya saat ini biasa diisi oleh Fado dan Banua, tapi nggak terlihat ya. Yang masuk ini adalah Iguazu. Kelihatannya ini mengisi tim Merapi Raya nih dari Sudiro Tunggajaya. Nanti kita akan coba terus pantau ya untuk keberangkatan dari armada boys ini nih, STJ-043. Ya, tampilan bagian belakangnya dari STJ-043 Iguazu seperti ini ya. Itu dia. Knalpotnya untuk aksesorisnya sudah nggak ada ya, bolong gitu ya. Jadi dia knalpotnya adanya ke bawah. Itu dia. Jadi seperti ini untuk tampilan armada dari STJ-043. Luar biasa nih, mantap. Woi, ini dia. STJ Panjalu. STJ Panjalu baru masuk nih dia. Yang berbodi Legacy SR2 XAD Prime. Si hitam merah ini dia. Armada Gahar dari Sudiro Tunggajaya Panjalu. Wes, asli luar biasa. Jadi untuk hari ini nih di parkiran atau di shelter keberangkatan ini 3 unit ya. Tadi mulai terdiri dari The Orange. Ini dia yang baru masuk, Panjalu, dan STJ-043 Iguazu. Untuk Panjalu sendiri biasanya ini mengisi lane Karanggede dan Karanggede Gemolong dan sekitarnya nih dia. Asli, luar biasa nih dari skuad Sudiro Tunggajaya. Masih boys dan amazing ya, luar biasa nih. Walaupun sudah menua dan merapuh, tapi armadanya masih keren gitu ya. Tanpa aksesoris ini ya, terlihat kalem dan sederhana ya, berbanding terbalik waktu masih dibawa sama Mas Bagus Ekstrem. Dan beginilah kondisi terkini ya dari STJ 045 Iguazu, luar biasa nih. Ini dia, diberangkatkan dari Sudiro Tunggajaya Iguazu. Luar biasa nih, armadanya bekas armadanya Mas Bagus Ekstrem nih dia. Ini dia, Sudiro Tunggajaya Iguazu. Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yes, luar biasa ya. Sepertinya mau diperangkatkan nih unit armada dari Sudiro Tunggajaya Panjalu Putra Velago ya. Ini dia yang berbodi SR2 XHD Prime. Luar biasa nih armadanya, sangat gahar dan boys. Ini dia armadanya, mantap banget ya. Ini seperti biasa ya, ini adalah angkatan terakhir nih, angkatan terakhir dari Terminal Polres Pelalat. Saat ini jam 5:30 nih, dan akan segera diberangkatkan. Kita tunggu saja ya, kita pantau terus nih untuk keberangkatan dari unit armada Sudiro Tunggajaya Panjalu Putra Velago. Ya, ini dia diberangkatkan unit dari armada Sudiro Tunggajaya Panjalu Putra Velago. Ini dia menuju ke Karanggede Gemolong dan sekitarnya. Ini dia armadanya, gahar banget ya. Wih,
Selamat bertugas kembali, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.